Oke guys, halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue bakal ngegacha ya. Tapi sebelum ngegacha nih guys ya, banyak teman-teman yang nanyain ke gue, "Bang, lu kalau ngegacha yang lu nge-top up itu beli di mana sih?" gitu kan. "Bang, gue mau pengen gacha yang trusted di mana sih, Bang, yang lebih murah daripada di gamenya ini ya?" Di gamenya ini kan harganya lu lihat deh, selangit cuy. 1.300.000 itu juga belum PPN ya kan, lu gila juga lu masa gacha 1.300.000 kan ya. Gue punya solusi terbaik untuk kalian yang mau pengen gacha petenang ya, yaitu kalian gachanya di mana, belinya di mana sih ya, kalian belinya di Unique guys, di Unique. Ini dia Unique ya, tak, ini pilihannya banyak banget ya, dan harganya sangat jauh dari harga aslinya cuy. Kalian lihat di sini harga aslinya ini ada yang 16.000, 65.000, 109, kalian bandingin sama yang di sini. Jauh sekali, bohong. Dan ini udah pasti trusted, guys. Ini juga orang Indo dan kalian juga bisa langsung aja kontak dia di LINE-nya ya. Jadi dia pakainya LINE. Langsung aja kontak ke LINE-nya, namanya Unique. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau pengen gacha pet dengan tenang, langsung aja. Karena gue belinya di sini, guys. Kalian lihat di sini ya. Yang 50 DB yang 279 itu udah dibeli dan dia belinya di Unique juga. Terus juga di situ tuh stoknya tuh harusnya 5 tapi gue udah 4 ya. Itu gue juga belinya di mana? Gue belinya di Unique juga, guys. Jadi untuk gacha biar kalian gachanya tenang ya kan, nggak ada kartu kuning lah dari ini udah lolos dari kartu kuning cuy. Dulu kan ada kartu kuning tuh yang semuanya kena kartu kuning ya. Dia lolos dari kartu kuning, guys, karena memang pembayarannya tuh beda daripada yang kena kartu kuning gitu ya. Dan udah pasti trusted banget. Gua udah sering beli top up di sini dan aman-aman aja, nggak ada masalah ID gua. Jadi untuk teman-teman semua silakan untuk mau pengen top up langsung aja ke Unique. Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya. Let's go. Yo, halo guys. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, guys ya. Gila, gue pakai teori baju batik gaming, guys. Karena gue pengen lihat teori baju batik gaming ya. Kenapa? Karena belum ada yang buat. Gacha tuh harus pakai baju batik gitu loh. Kita harus cinta Indonesia. Jadi kali aja klub lihat, wah, gachanya pakai baju batik nih. Kasih deh. Jadi kita bakal gacha di mana sih ya kan? Kita bakal gacha sama Zino, guys. Cuman gue nggak gacha all ini ya di Zino ini ya, karena ya nanti gue jelasin lah ya kenapa karenanya ya. Sebelumnya kita lihat notice dulu apa aja yang mau dikirimin sama klub ya. Yang pertama di sini ada Zino Hernandez, udah jelas. Di sini ada notice introduction ya. Jadi nanti tanggal 18 Juni bakalan ada Carlos Santana paid ya. Gue udah ada bayangan nih, kayaknya Carlos Santananya low ball cuy. Wede, kalau low ball kan gigi gaming ya kan. Terus habis itu di tanggal 18 itu juga ada Japan part 2 ya. Kalau kita berkaca kepada NIF sebelumnya, part 1 itu pasti bagus banget, part 2 nya dijelekin dulu, part 3 nya baru dibagusin lagi. Kayaknya sih yang part 2 ini ya bakalan pemain substitutnya ya, kayak modelan Sorimachi, modelan Morisaki, modelan Nita, Urabe, gitu-gitulah ya. Itu yang kayak di part 2 tuh yang keluar bakalan itu, guys. Atau klub mau pengen bikin part 2 ini pemain OPP semua. Aduh, mata gue kelihatan. Tapi biasanya sih dari dulu gitu ya. Nah, terus itu tanggal 21 baru nanti ada Waring World Latin America Selection. Jadi nanti ada Latin America ya, modelan Hino gitu juga pasti ada harus itu. Brazil lah. Terus habis ini ada Ramon Victorino paid ya. Jadi paid lagi ya. Kemarin Victorino sempat jadi paid kan ya, yang debuff itu ya. Terus habis itu tanggal 25 ada Japan National Dream Transfer, World Dream Transfer ya. Ini berarti modelan kayak Matsuyama kemarin ya, sama Roberto, sama Pierre juga. Kalau Pierre tuh barangnya sama siapa ya? Lupa deh, gue pokoknya Dream Transfer gitu deh. Terus habis itu baru Super Dream Festival. Bede, gue... Kita kalau misalkan main tebak-tebakan ya, kalau Santana ya tadi keluar main skill volley ya. Terus kalau Blue Japan ya itu tadi pemain cadangan semua. Mungkin ada satu yang pemain inti kayak modelan Misaki, Misugi, atau Matsuyama salah satu ada. Tapi sisanya tuh pemain substitute semua gitu ya. Baru nanti Latin Amerika ya modelan Brazil semua. Mungkin Brazil ada yang baru kali ya.
Terus habis itu ada Ramon Victorino. Mungkin kalau Victorino ini kayaknya sih bakal shoot ya, tapi dia shoot yang gede kali ya momentumnya. Terus Japanese World Dream Transfer antara Misaki atau Misugi mungkin. Enggak tahu ya. Cuma soalnya dari dulu tuh kalau Dream Transfer tuh bagus ya. Kalau dulu kan Roberto sama Matsuyama ya. Roberto sama Matsuyama sampai sekarang kepake loh. Shield-nya bagus, debuff ada, bonnya gampang ya. Aduh anjir, kayak mau nangis gua. Kalau Super Dream Festival banyak yang bilang Levin ya, tapi gua enggak tahu sih ya. Kalau Super Dream Festival belum bisa kelihatan sih. Kayaknya sih memang Levin ya karena tema tag-nya kemarin ya. Cuman ya gitulah. Ada apa informasi apa lagi sih? Aduh anjir gatel. Player survive present udah ya tadi ya. Oke. Sekarang kita bakal gacha, tapi sebelum gacha juga biasa lah ya untuk memenuhi kebutuhan 10 menit. Kita bakal review ya. Gue juga banyak juga yang mau mendengarkan opini gue untuk si Zeno ya. Zeno ini untuk raw statnya ini gede banget guys. Raw stat itu maksudnya basic statnya ya. Ini number one goalkeeper kalau misalkan tanpa pasif dan HA ya. Ini dia number one goalkeeper cuy. Cuman yang bikin dia jadi nggak number one goalkeeper ya karena ini ya, will to win-nya ini harus kalah dulu, nambah 15%. Gini ya, kenapa gue bilang ini kiper nanggung? Emang raw stat-nya bagus ya, ini tuh bisa sampai 40k ya. Cuman kalian juga harus nginget, striker-striker itu juga udah di atas 40k semua cuy. Kalaupun di bawah 40k itu biasanya FBS gitu loh. Modelan Santana, modelan Hino, ya memang stat-nya kecil dia, tapi FBS gitu kan. Tapi kalau modelan Natureza, Tsubasa gitu-gitu udah melewati 40.000 cuy. Dan siapa yang mau pakai pas lagi posisi kalah gitu loh. Kan kita kan posisi kan dari kosong-kosong. Terus juga ini nggak sebagus Yuga ya. Yuga itu ada posisi waktu seri cuy. Seenggaknya seri dia nambah ya kan. Mantep tuh, seri nambah, kalah nambah gitu kan. Itu lumayan gitu kan. Tapi kalau si Zeno ini harus kalah cuy. Lah kalau misalkan kalah abis itu di sangkar burung, lu nggak bakal tahu musuh lu kayak gimana cuy. Sangkar burung itu bisa dipakai di kandang musuh. Lu oper aja ke AM terus abis itu FW lu nggak bisa FW lu nggak bakal bisa ngambil AM-nya musuh, itu bakal dikandangin gitu kan. Jadi kalau menurut gue ini memang nggak cocok banget sebagai goalkeeper utama ya. Gue lebih suka pakai Genzo RS jujur, karena Genzo RS ya dia pertama Genzo momentumnya gede dong, ada yang Z. Terus yang kedua juga dia ada pedal to the metal yang bisa diaktifin kalau misalnya udah ada FP-nya gitu kan. Lah ini harus kalah dulu cuy. Ini nggak worth it banget untuk dikejar full step ya. Makanya gue nggak bakal ngejar full step, gue bakal gacanya sampai 5 step doang. Karena ini nggak worth it banget untuk digacha full step ya. Memang ada Master Catcher, memang. Cuman Master Catcher itu nggak se-OP itu gitu loh. Master Catcher tuh bikin yang tadinya lost ball jadi ketangkep lah. Intinya kan gitu kan ya. Terus habis itu di sini stat handicapnya juga cuma on stat ya. Kalau tadinya gue dia ada apa sih namanya kayak menye-menye FBS 5% atau 10% itu gue pilih tuh ya. Itu bakalan OP banget ya. Cuman kalau misalnya kayak gini, no. Walaupun bonnya gampang ya. Bon gampang itu memang bon lagi gampang cuy. Lu lihat DC aja tuh, DC juga 4,5% ya kan. Memang bon gampang, nanti kedepannya juga bakal gampang. Jadi kalian gak worth it banget untuk gacha full step ya kalau menurut gue. Itu menurut gue aja guys. Tapi kalau misalnya kalian emang gak punya goalkeeper gak apa-apa sih. Keeper pertama masih bagus tuh Genzo cuy. Genzo sama Kalusias itu udah paling the best. Kalau memang gak ada ya berarti bisa kalian ganti Zeno merah, itu lumayan itu. Malah gue lebih demen pakai Zeno merah itu daripada Zeno yang ini. Ya RNG lebih kuat cuy. Oke kita coba ini dulu lah sampai dapet wear. Kita pakai teori batik gaming, kita lihat apakah di sini bisa dapet game lagi positif. Let's go. Itu kalau menurut gue ya untuk si Zeno-nya ya, karena di Zeno-nya apa ya? Dibilang nanggung banget cuy, nanggung banget itu. Mending nyari keeper yang lain. Apalagi nanti ada Japan part 2 ya. Ini kita nggak ada UR-nya cuy. Udahlah lanjutin lah ya. FP gue juga udah mau habis. Kalau personal gue sih kayak gitu ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau ngikutin nggak apa-apa. Kalau nggak ngikutin juga nggak apa-apa gitu loh. Karena gue ngeliatnya sih kayak gitu ya. Karena lebih mending lu ngejar Kalusias deh sampai dapet deh daripada ya memang sini harus pasti dapet ya buat kiper cadangan, cuman nggak worth it aja untuk kalian yang uangnya pas-pasan kayak gua ya. Oke.
Step 1, let's go. Batik gaming. Anjir, satu buruk. Satu kembang api. Satu. Ike. Aduh, step 1 zong ya. Memang kebiasaan sih. Klub itu pelit, cuy. Gua tuh terakhir dapat di step 5 tuh apa ya? Aduh, gua lupa anjir. Oh, 4 kembang api. Ikuzo Napoleon. Kayaknya enggak sih, enggak dapat sih. Ya. Kalau udah Ike Tsubasa itu udah enggak usah ngarep deh. Oke, step 3. Gua enggak bakal all in di sini, guys. Enggak worth it banget. Enggak worth it nasi kecap gua ditukar sama Nizino anjir. Pelit ya, emang lu klub. Seenggaknya kasih Nuksake atau Goza deh, gak apa-apa deh, gue seneng deh. Gue dari kemarin masih nyari Nuksake sama Goza. Ada yang komen di gue di mixer, gak ada Nuksake sama Goza. Gue lupa nyet, demi Allah. Iya ya, ngapain gue buang-buang SSR anjir kalau gitu. Itu gue langsung ketawa ngakak anjir pas ngeliat. Lah iya, yang di retop baru-baru semua cuy. Ya Allah, 50%. 50%! Sabar, istighfar. Batik gaming ini. Oke, batik gaming. Step terakhir. Gue gak bakal all in the mini Zino ya. Mending gue all in nanti ke Santana ya. Kayaknya Santana shootnya gede. Kita kasih FMP ya kan. Konfeti. Batik gaming. 2. Onegai. Belah. Mana? SSR-nya mana? Oh ini. Batik gaming gak dikasih. Apa karena gue bilang jelek kali ya? Ya Allah, padahal lumayan sih buat kiper cadangan ya. Cuman ya, memang nggak dikasih sih ya. Oke, sebentar, ntar dulu guys. Oke, tadinya gue pikir mau pengen gacha di sini ya, di akun utama, bukan akun utama ya, akun ketiga ya, yang sempat gue bilang akun DB bakal gue naikin ya. Dan ini akun DB-nya udah lumayan jadi banget guys. Jadi akun DB-nya ini sementara bonnya itu udah 35,5% cuy. Mantep gaming nggak tuh. Dan ini 35,5% juga karena si Tsubasa nggak nyala cuy. Jadi bisa lebih ya dari 35,5% ya. Ini juga sebenarnya gue kurang serk sih sama Natureza. Kurang cuy Natureza. Ntar gue bakal kembangin lagi akunnya ya. Nah tadi gue pengen gacha di sini juga nih. Cuman gue udah pernah beli ternyata. Waktu itu ternyata gue sempet gacha 5 DB step 5 di sini dapat si Rafael ya cuy di akun ini ya. Gue baru inget cuy ternyata sempet dapat di akun ini. Ya tapi ya udah akhirnya nggak bisa gacha, berarti ini untuk ngelanjutin gachanya ya guys ya, karena DB-nya udah kebeli. Tapi kalau misalnya dari sekedar dari gua, saran gue ya teman-teman semua, kalau misalkan memang nggak butuh-butuh banget Zino-nya, di skip aja bannernya karena banyak banner kedepan yang lebih GG lagi ya. Kayak modelan Santana juga kayak bakalan GG juga sih. Kalau Victorino gue agak hopeless ya. Dan kita dari kemarin tuh yang pet itu dari kemarin ini semua ya, apa sih namanya, non Japanese semua ya. Mungkin bulan depan itu Japanese semua mungkin ya. Jadi ya bersiaplah kalian yang suka mainin Japan. Nanti kedepannya mungkin banyak yang banner Japan ya. Oke, berarti segitu aja untuk videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Atau komen juga di bawah kalian gacha di mana ya? Di mana ya? Apakah kalian all in di Zino ini atau kalian skip, auto skip, atau kalian mau pengen gacha di sini? Silakan komen di bawah. Kita diskusi bareng, oke? Segitu aja untuk videonya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye guys.